Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-Imam al-Jazari fi sanatis nataini wa kana fi Rajab nakhlatu was-sawmu bi Sya'ban wa Rajab. Pada tahun 2 Hijriah, tepatnya pada bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atas muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia. Di dalam bulan suci Ramadan kita banyak menemukan kelebihan dan keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan di dalam bulan suci Ramadan juga siang dan malamnya terdapat ampunan Allah. Doa-doa mustajabah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nissa'im 'inda fitrihi da'watun ma turad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu doa pada bulan suci Ramadan. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus aku katakan ketika datang bulan suci Ramadan? Maka Rasulullah menjawab, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang sering kita panjatkan pada bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita agar memperbanyak 4 hal pada bulan suci Ramadan, di mana 2 hal yang pertama ini dapat membuat Allah ridho kepada kita, dan 2 hal sisanya yang kita butuhkan. 2 hal yang pertama ini adalah yaitu agar kita memperbanyak syahadatu an la ilaha illallah dan memperbanyak istighfar. Itulah 2 hal yang dapat membuat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 hal sisanya yang kita butuhkan adalah hendaknya agar kita meminta surganya dan dijauhkan dari siksa api neraka. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan begitu banyak di bulan suci Ramadan. Dan keistimewaan begitu banyak sehingga
Ada lima, kata Rasulullah. Lima perkara yang diberikan kepada umatku pada bulan suci Ramadan dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Yang pertama adalah pada awal malam bulan suci Ramadan, Allah melihat umatku, kata Rasulullah, dengan pandangan kasih sayang, pandangan rahmat, sehingga siapapun yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan tersebut, maka dia tidak akan diazab. Yang kedua, bahwasanya bau mulut seorang yang berpuasa yaitu lebih harum, lebih dicintai oleh Allah daripada bau misk. Yang ketiga, bahwasanya malaikat siang dan malam selalu memintakan ampun untuk kita. Yang keempat, Allah mengatakan kepada surganya, ya jannati, wahai surgaku, bersiap-siaplah, berhias-hiaslah. Bahwasanya siapa tahu hambaku ada yang ingin masuk ke dalam surga. Dan yang terakhir, nanti pada akhir bulan suci Ramadan, Allah akan menunaikan kepada kalian, kata Rasulullah, yaitu upah. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Rasulullah SAW menjawab, bukan. Bukankah kalian pernah melihat seorang yang bekerja, lalu setelah dia selesai dari pekerjaannya, maka dia akan diberikan upah? Maka begitulah kita. Nanti pada akhir bulan suci Ramadan, Allah akan menunaikan, akan memberikan kita upah terhadap apa yang kita lakukan, apa yang telah kita persembahkan. Semoga pada bulan suci Ramadan kali ini, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiqu ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.